Alasan Iris Bella putuskan gugat cerai Amar Zoni. Humas Pengadilan Agama Depok, MK Mal Syarif, mengungkap penyebab perceraian aktris Iris Bella dengan aktor Amar Zoni. Menurut Syarif, Iris menggugat cerai Amar Zoni karena merasa hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Alasannya merasa rumah tangganya nggak harmonis sehingga dia mengajukan haknya ke pengadilan, kata Kamaldi di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Kamal mengatakan Iris mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Depok pada 6 November 2023 dan sidang pertama sudah dilakukan pada 17 November 2023. Namun baik Iris Bella maupun Amar Zoni sama-sama tidak hadir dalam sidang perdananya. Karena pihak penggugat prinsipalnya tidak hadir, maka majelis hakim memerintahkan prinsipalnya hadir, ujarnya. Dan pada sidang hari itu juga tergugat tidak hadir, jadi majelis hakim memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Depok memanggil pihak tergugat untuk hadir pada sidang berikutnya. Lanjut dia, Kamal menegaskan dalam perkara perceraian ini Iris Bella diwajibkan hadir pada sidang kedua yang rencananya akan digelar pada Kamis 23 November 2023. Sebab agenda sidang tersebut adalah melakukan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan yang ada. Mudah-mudahan para pihak ini datang, kalau datang kami dapat maksimalkan upaya perdamaian, tutur Kamal.